Nama saya Fanani. Kesibukan saya sekarang kebetulan saya punya warnet, jadi saya menjaga dan merawat warnet itu. Saya main FO3 ini 2-3 tahunan kalau salah. Suka main FO3 karena suka bola ya. Terus daripada ya kesibukan kosong, waktu kosong gitu nyari kesibukan, main game aja. Keunggulan FO3 menurut aku, pemainnya lebih banyak, bisa ngup pemain, bisa share pemain sama anak lain gitu. Pas ada berita primer itu, kita baru bentuk itu. Jadi timnya itu terdiri dari teman saya kebetulan satu kota yang main di jar itu, yang Hanung itu teman saya lama main FIFA. Dia udah lama gak main FIFA, cuma pada waktu saya ajak itu dia mau dan mau, dan kita coba-coba aja main primer. Makanya itu keberuntungan bisa jadi juara itu. Pertama dulu di tim Malang Royal, itu yang di Pro League Season 1. Ya Season 2 udah masih main sih, cuma nggak lolos. Terus sekarang sama teman-teman tim kita ini, Surabaya The Lucky. Nah, soalnya Mas Fanani yang mengenalkan saya sama Mas Anum, akhirnya mikir buat satu tim itu. Karena sama-sama udah lama main. Kalau pengalaman itu, kalau di regional, mungkin sudah terbiasa ya, soalnya udah sering iya ikut turnamen regional itu. Kalau yang lumayan seru itu pas seleksi buat ke Jakarta itu, ya kemungkinan grogi tuh banyak banget. Lawan paling sulit ya, harus milih ya. Kayaknya sih susah semua ya, apalagi saya ya menang, mungkin ya menang faktor keberuntungan juga bisa. Jadi ya semua dianggap berat lah. Harapan saya pribadi yang pasti juara sih ya. Cuman ya nggak tahu, tetap berusaha yang terbaik aja lah. Kalau bisa insya Allah juara. Kalau hoki jadi juara, kalau aku sendiri ya pasti buat renovasi warnet, buat upgrade isi, ya situ lah. Hai manajer, kami dari Surabaya The Lucky doakan dan dukung kami di Garena Premier Championship Winter. Surabaya The Lucky is on.